itu aja, nggak mau step in. Kan bola maju pelan, lagi. Dia harus step maju. In kan. Ya. Okay. Kan beda kalau servis yang laki-laki kan kadang kita sering ngeblok. Sering ngeblok gitu kan. Jadi kan giliran perempuan yang servis dia harus step in karena bolanya kan lebih pelan. Iya. Bagus. Bagus dia. Gigi. Wow. Diki lagi. Kita lihat ya kebangkitan apakah, ini ya. Apakah Keanu mulai mesem karena bener nih katanya bangkit bener. Bener nih kalau dia bangkit gue yang mundur nasional. Nih. Kebangkitan nasional. Padahal bagi gitu tinggal lari sedikit loh. Iya. Kelihatan dari sini ya Ken. Kalau di lapangan kayaknya jauh tuh Ken. Oh iya iya. Iya. Jauh tuh. Ayo. Aduh. Masuk. Hey, hidupkan bolanya. Balik lagi. Asik. Emang ya ini kita kalau ngelihat tuh kayaknya gampang. bisa nih. Begitu ya, nih. Gila-gila penentuan nih. Waduh ini penentuan bikin saya bingung ini. Iya betul. Deg-degan ya Ken. Bebeknya udah nunggu. Iya benar. Tinggal pihak lawan mau melawan atau pasrah. Memberontak sih kalau saya bilang mah. Berontak. Duh pakai kerupuk putih enak nih kan. Wah diganggu. Itu di situ bagusnya Raffi dia distracting kan. Ya dia ada di depan jadi orang malah ceder gitu ya bahasa Perancisnya. Otomatis kan returnnya harus bagus ya. Gitu. Bahkan bergerak sebelum melawan mukul sebenarnya nggak apa-apa baik. Oh enggak, pada saat biasanya servis sudah masuk baru dia mulai gerak. Oke. Nah, akhirnya akhirnya kalau dia maju tuh bikin lawan bingung ya, Bang. Ya. Gimana? Kadang ada ruang gitu. Intimidating jadinya. Kan ketutup lapangannya semuanya. Dan dengan dia yang tadinya mau return cross jadi mungkin harus down the line. Dari itu kan jadi berubah. Benar. Ih, mantap kali. Pemain tuh singkat aja ya. Iya, sebetulnya enggak usah lihat orangnya gerak mau gimana. Udah fokus bolanya ya. Fokus sama bola. Ya, ambil poinnya. Benar-benar nih keren. Dan sampai jam segini semua muka-muka sumringah ya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.